Ni, dengar cerita you dah kahwin dengan Haris, betul? Dah. Anak kami dah sepasang. Yang sulung tu umur 3 tahun, yang nombor 2 tu baru 8 bulan. Tahniah. Sorry lah Ayat, I tak jemput you datang wedding kita orang. It's okay, tak apa. Benda dah lama kan. Lagipun you pun dah ada anak. I pun dah kahwin lain dah. I tahu, Heliza ada bagi tahu I. Sebenarnya Ayat, I dah lama sangat nak cari you. Sebab I nak minta maaf dengan you. Itulah. Kadang-kadang rasa rindu juga nak jumpa kawan-kawan lama kan. Anyways, kenapa you jumpa Heliza? Hei! Kau buat apa tu? Hei! Makcik! Makcik, saya bukan orang jahat, makcik. Sebenarnya saya datang sini nak tanya pasal rumah kat depan tu. Saya nak sewa rumah. Sebab tu saya datang nak tanya tuan rumah ni. Kenapa dengan rumah tu? Saya sebenarnya nak sewa rumah. Saya tengok macam tak ada orang je. Rumah tu rumah bekas besan makcik. Tapi dia dah meninggal. Oh, iya ke? Salam takziah ya makcik. Jadi kalau saya nak sewa rumah tu boleh? Yelah Rewi. Sejak Puan Aira balik, seronok awak ya. Ha? Ada teman gosip? Mana ada Puan. Saya kan cuma suka ngobrol sama Puan Aira. Sebab dia baik hati dan tidak sombong. Aira dengan Yat macam mana? Okey.